Selamat pagi pemirsa. Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi masalah klasik di negeri ini. Salah satu yang krusial adalah terkait dengan izin mendirikan rumah ibadah. Sebab tidak semua pemeluk agama memiliki kesetaraan dalam mendirikan rumah ibadah. Sudah bukan rahasia lagi bahwa aturan mendirikan rumah ibadah selama ini tersandra oleh rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Publik tentu berharap pemerintah segera mewujudkan kebijakan yang mampu mengikis jerat itu. Janji Menteri Agama Yakut Kolil Komas bahwa izin pendirian rumah ibadah kini tidak lagi perlu rekomendasi dari FKUB sangat diharapkan menjadi angin segar bagi penyetaraan kebebasan beragama di negeri ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 6 Agustus 2024 dengan tema menyetarakan kebebasan beragama bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Mulyo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kita bicara soal kebebasan beragama. Betul. Kita ke editorial pemirsa pada pagi ini, editorial Media Indonesia diberi judul menyetarakan kebebasan beragama. Ini memang sesuatu yang kita sama-sama tahu Bang Elman sudah lama sekali terjadi di Republik ini. Dan harapannya adalah ketika Menteri Agama akan menyederhanakan perizinan pendirian rumah ibadah, itu akan bisa segera terjadi dan membuat kemudian adanya kesetaraan di dalam beragama untuk warga negara. Pertanyaannya Bang, apakah itu bisa dilakukan dalam waktu singkat ini? Lalu pertanyaan yang lebih besarnya lagi, pada saat nanti kalau memang keluar aturan itu, penerapannya apakah kemudian diterima oleh masyarakat kita atau sama saja dengan yang lalu-lalu? Bagaimana Bang? Ya, ketika Menteri Agama merencanakan akan menyederhanakan proses perizinan mendirikan rumah ibadah. Rumah ibadah. Iya. Semua masyarakat, terutama non muslim ya, hatinya pun riang gembira. Iya. Puji Tuhan. Nah, jadi inilah yang ditunggu-tunggu kan gitu kan. Tentu saja ketika peraturan ini nanti diterbitkan, tidak hanya cukup dengan terbitnya aturan, kan tidak otomatis. Betul. Aturan itu juga harus ditegakkan, harus diawasi. Nah, disinilah pentingnya nanti kehadiran negara di dalam mengawal ketika peraturan itu dilaksanakan. Kalau tidak dikawal, kalau negara tidak hadir, sama saja kan itu. Pasal bisu itu. Pasal bisu aja. Yeah. Sebetulnya kan, kalau kita misalnya lihat bagaimana pengalaman apa yang dirasakan oleh jemaat di GKI Yasmin di Bogor. Di Bogor. 15 tahun prosesnya itu. Iya. Yeah. Jadi kalau menurut wali kota, mantan wali kota Bogor, Bima Arya, diperlukan 30 kali pertemuan resmi dan 100 kali pertemuan tidak resmi. Oke. Prosesnya aja. Iya. Sampai akhirnya IB-nya keluar. Iya. Nah, ini kan sebetulnya kan tidak masuk akal. Republik ini kan sudah 17 Agustus nanti. 79 tahun lah umur Republik ini. Iya. Masa iya sih 79 tahun Republik ini berdiri hanya berkutat soal izin untuk memberi izin mendirikan rumah ibadah aja tetap sulit. Yeah. Ini kan ini kan sebetulnya kan buruk sekali sebetulnya dan memalukan. Yeah. Ini menjadi pertanyaan besar kita, dan apakah kemudian memang akan segera keluar peraturan barunya, lalu akan bisa efektif untuk penyederhanaan pendirian rumah ibadah ini, akan kita bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 6 Agustus 2024, menyetarakan kebebasan beragama. Menyetarakan kebebasan beragama. Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi masalah klasik di negeri ini.
tidak sepenuhnya warga negara mendapatkan perlakuan yang sama untuk menikmati kebebasan beragama, padahal sudah jelas-jelas hal itu dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Satu hal krusial yakni terkait dengan pelaksanaan ibadah, termasuk di dalamnya mendirikan rumah ibadah. Selama ini, tidak semua pemeluk agama memiliki kesetaraan dalam mendirikan rumah ibadah. Berulang kali, beragam masalah masih kerap ditemui di tengah masyarakat dalam hal mendirikan tempat ibadah. Pangkal persoalannya ialah syarat-syarat mendirikan rumah ibadah di peraturan bersama menteri atau PBM yang kerap menjadi belenggu kebebasan pendirian rumah ibadah. Bukan rahasia lagi bahwa aturan mendirikan rumah ibadah tersandra oleh Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. FKUB dinilai sebagai lembaga non-negara, tetapi mengambil peran besar dalam izin mendirikan rumah ibadah bahkan melampaui negara. Peran itulah yang selama ini kerap menjadi belenggu dalam penerbitan izin rumah ibadah. Publik tentu berharap pemerintah segera mewujudkan kebijakan yang mampu untuk mengikis jerat tersebut. Janji Menteri Agama Yakut Kholil Komas bahwa izin pendirian rumah ibadah kini tidak lagi memerlukan rekomendasi dari FKUB bisa menjadi angin segar bagi penyetaraan kebebasan beragama di negeri ini. Menko Polhukam bersama Menteri Dalam Negeri telah sepakat dengan Kementerian Agama untuk mengubah peraturan ini menjadi peraturan presiden atau perpres yang memangkas birokrasi izin pendirian rumah ibadah menjadi cukup dari Kementerian Agama saja. Saat ini, pendirian rumah ibadah memerlukan dua rekomendasi, yaitu dari FKUB dan Kementerian Agama. Kedepan, dengan hanya rekomendasi dari Kementerian Agama, proses pendirian tempat ibadah dan proses menjalankan ibadah menjadi lebih terjamin. Itu jelas langkah baik karena birokrasi bisa lebih ringkas, sehingga belenggu hak konstitusional untuk mendirikan rumah ibadah bisa disingkirkan. Namun tentu pemerintah juga dituntut lebih tegas untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik horizontal di tingkat bawah lantaran aturan baru itu nantinya dapat dipandang mengesampingkan peran komunitas agama dan antar umat beragama. Karena itulah, jika aturan baru tersebut nantinya benar-benar terbit, aparat penegak hukum harus tegas dalam menegakkan aturan seadil-adilnya. Aparat harus benar-benar mampu mengawal aturan itu jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengangkanginya. Belum lagi persoalan izin kepala daerah yang mungkin juga masih tetap dipertahankan. Selama ini, kepala daerah kerap menjadikan persoalan izin pendirian rumah ibadah sebagai komoditas politik. Tentu, dengan terbitnya aturan baru itu nantinya, kepala daerah juga akan meninggalkan kebiasaan lama tersebut demi membangun iklim kebebasan beragama yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Kepala negara diharapkan betul-betul menjalankan tugas untuk memberi pelayanan yang baik dan setara, tanpa diskriminasi bagi semua umat beragama agar dapat menjalankan ibadah dengan baik dan aman, termasuk di dalamnya dengan mempunyai tempat ibadah. Hanya dengan menjamin kebebasan beragama, Indonesia bakal menjadi tempat yang semakin aman, nyaman, dan adil bagi pemeluk agama. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang kita mau bertanya dulu Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan juru bicara Kementerian Agama, Ana Hasbi. Bu Ana, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Bu Ana, kita mendapati pemberitaan bahwa rencana untuk membuat perpres ya Bu ya, terkait dengan revisi surat keputusan bersama dua menteri itu sedang berproses. Sampai saat ini sejauh mana ya Bu Ana ya? Oke, jadi proses rancangan perpres ini sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu ya, jadi cukup lama. Jadi diawali dengan misalnya kita mengundang tokoh-tokoh agama gitu untuk meminta masukan. Lalu proses berkonsultasi dengan kementerian lainnya itu sejak 2022. Nah, kemarin kita sudah final dan sudah ada di Kemenko Polhukam.
gitu. Jadi sudah di koordinasikan dengan beberapa kementerian terkait lain. Sudah ada di Kemenko Polhukam dengan target kapan Bu akan diluncurkan nih rancangan perpresnya untuk penyederhanaan perizinan pendirian rumah ibadah Bu Ana? Jadi perpresnya ini sebetulnya ini ya, kita nyebutnya rancangan perpres pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jadi sebetulnya dibahasnya banyak hal gitu, yaitu peran-peran masing-masing elemen masyarakat dan pendirian rumah ibadah itu salah satu di antaranya. Targetnya tentu tahun ini gitu segera. Kalau sudah di Kemenko Polhukam biasanya prosesnya akan cepat karena itu artinya dia sudah ada di tahap-tahap akhir. Sudah cepat ya. Berarti sebelum pergantian pemerintahan akan bisa keluar ya perpresnya ya Bu ya? Insya Allah ya, betul gitu. Karena ini memang juga dari awal ini kan memang mandat dari Presiden Jokowi juga ya untuk memikirkan bagaimana solusi terbaik dalam hal pemeliharaan kerukunan ini termasuk diantaranya kemudahan pendirian rumah ibadah untuk seluruh warga negara. Yang signifikan katanya akan hanya perlu satu rekomendasi dari Kementerian Agama atau Dinas ya. Lalu peran dari FKUB apakah akan dihilangkan atau seperti apa rencananya Bu Ana? Iya, jadi rekomendasi bukan cuma dari Kemenak. Ada beberapa syarat sebetulnya, tapi memang sebelumnya kan ada syarat rekomendasi dari FKUB. Nah, itu itu dihilangkan. Tapi di perpres ini diatur juga pemberdayaan FKUB. Jadi ada FKUB tingkat provinsi, nanti ada nasional, ada kabupaten. Dan perpres ini kan semangatnya bahwa kita semua elemen masyarakat ini punya tanggung jawab untuk memelihara kerukunan umat beragama. Nah, disitulah diatur. Jadi kementerian A tugasnya ini, B pemerintah provinsi tugasnya A, B, C daerah gitu. Jadi nanti masing-masing ada perannya. Nah, di situ juga misalnya kantor Kemenak. Jadi berarti kantor Kemenak di tingkat kabupaten itu juga mengeluarkan rekomendasi tertulis ya untuk pendirian rumah ibadah. Bu Ana, jadi saya ingin mempertegas saja, kan kalau di peraturan pendirian perizinan pendirian rumah ibadah yang lama itu ada beberapa aturan teknis, misalnya ada kesepakatan dari sekian puluh orang warga di sekitar sekian puluh yang akan beribadah di rumah ibadah itu dihilangkan ya Bu di perpres yang akan diluncurkan ini? Iya, jadi tidak dihilangkan. Ini saya juga, kita kan detailnya memang masih belum tahu ya, karena draft ini yang terakhir, draft terakhirnya kan baru didapatkan pekan lalu. Tapi intinya memang ini memotong birokrasi, gitu sebenarnya. Jadi semangatnya, gitu aturan ini, jadi memotong birokrasi, lalu menempatkan tanggung jawab itu pada lembaga-lembaga yang memang selama ini memang bertanggung jawab untuk urusan itu. Oke. Jadi kita harap, satu lagi Bu, kalau kita pengen tahu kira-kira isinya perpres itu bisa tidak ya Bu ya? Maksudnya masyarakat ingin tahu Bu? Ya nanti kalau ketika itu sudah jadi ada, tapi kalau misalnya ini kayaknya kalau saya sih tidak pegang gitu yang terakhir. Kalau saat ini berarti kita tinggal menunggu nanti kalau diluncurkan begitu ya? Iya, karena kan memang sekarang lagi baru dirapatkan di Kemenko itu, di Polhukam ya. Nanti biasanya kalau itu karena sudah tahap akhir, sudah mengumpulkan semua stakeholder, biasanya prosesnya akan lebih cepat. Akan lebih cepat. Karena memang sudah 2 tahun. Iya, sudah berproses ya. Terima kasih. Keterangan yang Anda berikan, juru bicara Kementerian Agama, Ibu Ana Hasbi. Selamat pagi, Bu Ana. Menarik ini Bang Elman, karena Bu Ana mengatakan sudah di Kemenko Polhukam rancangan perpres itu dan diharapkan untuk diluncurkan sebelum pergantian pemerintahan. Apakah ini memang akan bisa terjadi, lalu bagaimana efektivitasnya sampai ke lapangan ya Bang Elman? Ya memang kalau membaca, mendengar apa yang dinyatakan Menteri Agama kan langsung menyenangkan hati kan. Terbayanglah pada kita betapa indahnya nanti kerukunan beragama itu kan.
betapa nikmatnya hidup di negara Pancasila ini kan, itu kan terbayang itu. Nah, tapi kan seperti yang Mulyo tanyakan tadi kan, kan tidak semudah itu juga. Jangan-jangan katakanlah misalnya kan, seperti kata pepatah lama kan, lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Masuk ke mulut harimau kan gitu. Ini kan ini mohon maaf, ini kan kita terpaksa harus ingatkan ini lagi kan. Artinya dikatakan kan bahwa tidak akan lagi harus dari hanya satu rekomendasi tanpa rekomendasi FKUB kan gitu kan. Nah, oke, satu nih kan. Cukup dari Kementerian Agama kan. Tetapi jangan-jangan nanti dari Kementerian Agamanya yang memperlambat, yang mempersulitkan gitu kan. Yang ada birokratisasi. Lalu Menteri Agamanya lancar, lalu kepala daerahnya. Oh iya. Nah, ini kan ini kan juga jadi banyak hal sebetulnya ini. Selama ini kan mestinya kan kepala daerah dia kan sebetulnya kan abdi negara kan. Iya. Negara. Jadi dia mewakili negara. Jadi person daripada kepala daerah itu mewakili negara, mewakili Republik Indonesia dalam hal memberikan izin mendirikan rumah ibadah gitu kan. Yeah. Nah, pada saat itu kan mestinya kan keberadaan kepala daerah itu kan netral. Netral artinya apa? Sepanjang memang syaratnya sudah ada terpenuhi, ya izinnya dikeluarkan. Dia harus mengayomi seluruh warga negara. Harus mengayomi seluruh tanpa membedakan apa. Tidak boleh ada diskriminasi kan gitu. Yeah. Nah, di sinilah nanti yang membuat masyarakat juga masih wanti-wanti kan. Apa iya gitu kan. Itu yang saya katakan tadi. 79 tahun umur Republik ini. Yeah. Dalam suasana seperti itu. Dalam suasana tidak mudah mendapatkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah. 79 tahun. Itu, jadi kalau manusia 79 tahun sudah jadi kakek nenek. Sudah itu, kakek nenek itu kan. Sudah menjadi sulit jalan. Bayangkan Bung Leo. Nah, disitulah kita sekarang masyarakat kita berharap dengan pernyataan dari Menteri Agama ini. Dari awal sebetulnya ketika Menteri Agama jadi Menteri Agama, banyak harapan kita. Karena ini kan dari awal kita sudah hebat ini Menteri Agama. Berani nih. Betul-betul toleran ini Menteri Agama. Dan dibuktikan dengan pernyataan ini kan. Nah, harapan kita pernyataan Menteri Agama ini tidak sekedar harapan di bibir gitu kan. Bukan hanya janji. Tidak hanya janji. Buktikan, kawal, ingatkan. Nah, disinilah sebetulnya ketika dikatakan ini Kemenkopolkam juga sudah sampai di sana. Sudah, artinya pada prinsipnya kalau kita dengar dari Kementerian Agama kan Kemenkopolkam juga sudah oke. Sudah. Mendagri juga sudah oke. Lalu Menteri Agama, Kemenkopolkam, Menteri Luar Negeri sudah oke. Apalagi gitu kan. Sebetulnya tidak ada lagi hambatan. Tinggal bagaimana ketika kementerian nanti ini mengingatkan kepala daerah. Ini sudah kita sederhanakan loh. Iya, harus ikutin dong. Harus ikutin. Kawal. Jangan sampai terdengar nanti justru kepala daerah yang menghambat dengan alasan rakyat tidak setuju. Iya. Jadi kita bayangkan kasus GK Yasmin tahun 2006. Izin IMB dari apa itu gereja itu padahalnya sudah keluar. IMB-nya sudah ada. IMB sudah ada tahun 2006. Okay. Bahkan ketika peletakan batu pertama, wali kota ikut menghadiri. Tahun 2006. Tahun 2006. Tetapi dalam perjalanannya tidak bisa. Izin itu dibatalkan lagi karena alasan masyarakat menolak itu dan sebagainya sampai 15 tahun. Beruntung Wali Kota Bima Arya pada saat itu berusaha. Itu memerlukan 30 kali pertemuan resmi dan 100 kali pertemuan tidak resmi. Maka barulah terwujud izin mendirikan bangunan ini untuk GK Yasmin sekarang ini. Walaupun
berpindah tempat dari lokasi lama gitu. Memang ketika mendirikan rumah ibadah tidak setara ya izinnya bang. Kemudian kita melihat bahwa mendirikan rumah ibadah yang logikanya adalah rumah tempat kita manusia mendekatkan diri kepada Tuhan. Semua agama pasti mengakui bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan artinya menjadi lebih baik, menjadi lebih sulit daripada izin untuk mendirikan beberapa tempat seperti sebuah kota bang di Banten, saya sebut saja Cilegon, itu lebih mudah mendirikan diskotik daripada mendirikan rumah ibadah di sana. Akhirnya menjadi tanda tanya besar kita, apakah memang bangsa Indonesia masih mengakui sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketika sebagian mau beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, rumahnya tidak bisa dibangun, tapi tempat yang lain yang kita tahu menjauhkan diri dari Tuhan gampang sekali. Artinya kan mungkin di wilayah itu sila pertamanya sudah tidak ada lagi. Ini pertanyaan mendasar ini Bang Iman. Bagaimana itu Bang? Ya, makanya sebetulnya kan justru harapan kita begitu nanti apa perpres ini keluar, ya. Kita mau lihat dulu ujian pertama di Cilegon. Kita lihat dulu apakah di Cilegon itu nanti ada keluar IMB rumah ibadah gereja misalnya. Kita mau lihat gitu kan. Jadi kalau memang benar-benar di sana langsung muncul itu, berarti ini perpres ini efektif. Berarti negara sudah hadir di sana kan. Tapi kalau tetap itu hanya enggak, kita enggak larang. Tapi faktanya sampai 5 tahun, 10 tahun enggak keluar juga rekomendasi. 100 tahun yang akan datang enggak keluar juga. Berarti ada yang enggak beres kan itu kan. Jadi dan di sinilah sebetulnya menurut pandangan kita. Pemerintah ya lurah, ya camat, ya wali kota, ya bupati, ya gubernur, bahkan presiden harus mengawal ini secara cermat. Harus tegas menyatakan kalau sudah ada syaratnya keluarkan IMB-nya. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Iman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Iman pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan editorial kita pagi ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Parlin. Pak Parlin, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Seragi. Abangku yang manis ini. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Parlin. Di Jakarta kami mendapat informasi Anda seorang pendeta juga ya Pak Parlin ya? Ya betul banget, betul Pak. Bagaimana, Pak Leo. Bagaimana pendeta Parlin melihat rancangan peraturan presiden yang menyederhanakan perizinan ini? Anda yakin Pak bahwa ini akan membantu pendirian rumah ibadah? Atau seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak Parlin. Ya, terima kasih Pak Leo. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya
sebagai pendeta yang mewakili pagi hari ini, kami ada tinggal di Jakarta. Semoga salam sejahtera bagi Indonesia semua. Dan semoga Tuhan tetap memberkati bangsa dan negeri dan kota kita di Indonesia ini. Amin. Ini menjadi doa dan harapan kita semua, apalagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah melayani banyak bertahun-tahun di gereja ya. Nah, menyikapi apa yang telah dipaparkan oleh Menteri Agama, yang menerapkan kebebasan beragama, ini sangat bagus sekali. Dan ini sudah tahun yang lalu memang pernah disampaikan oleh Pak Menteri Agama di waktu kami ada sinode Gereja Betel Indonesia di Jawa Barat, tersentul. Dan memang ini sudah pernah diungkapkan di depan kami ribuan para pendeta yang ada hadir waktu itu. Nah, dan juga terima kasih untuk Pak Presiden Pak Jokowi dalam sisa pemerintahan beliau yang telah sudah berjuang memberikan perhatian juga kepada Pak Parlin, gereja-gereja. Sebentar, gereja-gereja. Pak Parlin, dan juga, mohon maaf waktu kita tidak banyak Pak, tapi kalau boleh satu kalimat saja, Anda optimis Pak bahwa peraturan Presiden tentang penyederhanaan perizinan pendirian rumah ibadah ini akan efektif atau tidak, Pak? Amin. Saya percaya melalui doa kita, melalui kebersamaan kita, kerukunan umat beragama di bangsa ini, dan sesuai dengan aturan yang baru muncul ini, saya yakin dan percaya, walaupun kita banyak tantangan, ada hambatan tantangan, kami sudah mengurus izin gereja dari kebetulan saya di daerah Bekasi, sudah dikeluarkan wali-wali kota itu izin untuk membangun gereja, bupati, camat, lurah, hanya penghalang sekarang ini, penghalang ada RW dan RT. Nah, kalau FKUB sudah diberikan rekomendasi untuk juga dalam ikut memperhatikan untuk pembangunan ibadah gereja ini, kami sangat bangga, kami sangat senang. Itu akan dan efektif ya, yang peraturan kami Presiden. Ini yang kami tunggu-tunggu, Pak. Yang kami doakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Parlin di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Parlin ada Pak Ali di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ali. Pak Ali, volume televisinya dimatikan saja supaya tidak bergulung dan langsung nyatakan pendapat Anda singkat dan padat ya. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Metro TV, saya sudah mendapatkan waktu untuk menyampaikan pendapat tentang adanya Perpres penyederhanaan perizinan rumah ibadah. Saya kira memang perlu menurut saya. Pemerintah dalam hal ini Presiden secara eksekutif, dia menerbitkan Perpres itu tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi. Karena produk hukum itu selain yang undang-undang dasar juga ada undang-undang mengatur tentang perizinan rumah ibadah. Nah di sini terdapat ada selain Muslim ada juga non-Muslim. Kalau tidak salah ada 6 agama. Oleh karena itu rumah ibadahnya berbeda-beda. Ada masjid, musola itu Muslim. Kemudian ada juga gereja dan sebagainya, rumah-rumah ibadah yang lainnya. Ini kalau tidak diatur secara hukum, apabila penyederhanaan itu perpres saja, tidak akan efektif apa yang dimaksud media Indonesia. Karena efektif itu apabila dimengerti masyarakat. Jadi oleh karena itu, selain perpres, di bawah perpres ada peraturan menteri agama. Atau
SKB ya, Menteri. Oke. Okay. Nah, kalau tidak ada itu, turunan peraturan pelaksanaan, juklak dan juknisnya dengan diatur peraturan atau SK, itu tidak akan efektif, bahkan okay. mengundang masalah di masyarakat. Hmm. Saya sudah lama mengurus membangun masjid. Tidak ada masalah kalau memenuhi syarat. Jadi syaratnya harus jelas. Waktu pengurusan ditentukan. Jadi jangan hanya yang lain, rumah ibadah juga tentukan. Kalau dia minta izin, ini sekian hari. Syarat lengkap sekian hari. Ini tidak jelas. Ada tadi harus disebut ada berapa tahun tidak terbit. Karena itu tidak dijelaskan di dalam juknis. Itu mungkin penyederhanaannya tidak jelas waktu penyelesaian izin. Nah. Baik, terima kasih Pak Ali di Palembang, Sumatera Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ali ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini satu kabar yang sangat baik menjelang di mana Jokowi sudah mau serahkan kepada Pak Prabowo, dia rencana mengeluarkan satu perpres untuk menyetarakan perizinan yang mendirikan rumah ibadah. Rumah ibadah. Ya, kita semua masyarakat pasti sangat gembira, sangat senang. Hanya harapan kami ini jangan hanya sebagai satu angin surga. Ya, angin surga artinya ya di atas sih okay, tidak ada masalah. Tapi yang bahayanya ini sekarang di bawah. Sering kendala-kendala mendirikan rumah ibadah secara mendirikan ibadah rumah ibadah itu yang non muslim itu sering kendala yang dihadapi itu adalah masyarakat sekitarnya. Artinya izin lingkungan, izin RT RW ini yang sering terjadi permasalahan. Kenapa? Mendirikan rumah ibadah di Indonesia ini semua itu udah dipolitisir, udah dipolitikan. Baik. Nah, karena apa? Sudah jangan dipolitisir ya. Di situ. Nah, ini yang sering terjadi. Sebenarnya nggak ada masalah mendirikan rumah ibadah, tapi politiknya udah suka masuk. Dipolitisir. Begitu politiknya udah masuk, itulah yang jadi masalah. Jadi, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Yang disampaikan oleh pemirsa mirip dengan apa yang kita sampaikan tadi Bang Elman, bagaimana pelaksanaan di bawahnya. Tadi Pak Ali di Palembang mengusulkan untuk segera ada, kalau nanti perpres ini keluar ya, ini kan belum keluar ya Bang ya, ada aturan lagi teknis pelaksanaan sampai di level yang paling bawah, bagaimana Bang? Ya, saya artinya memang pastilah setelah keluar peraturan presiden pasti akan turunannya kan juknisnya kan, cuklaknya, gitu kan. Hanya saja memang tetap kita ingatkan, jangan sampai mengulang lagi yang sudah-sudah gitu kan. Ini kan ketika muncul ide peraturan presiden ini kan, berarti kan sudah terlebih dulu ada kajian kan, betul. Kajian terhadap peraturan sebelumnya. Nah ketika ada kajian yang menyatakan kenapa kok sulit memberikan izin IMB-nya rumah ibadah misalnya. Rekomendasi FKUB itu yang suka memperlambat. Memperlambat kan itu kan. Kan pasti dicari tahu kan. Dari situlah muncul kesimpulan kalau begitu kita sederhanakan. Baik. Nah gitu. Apakah kemudian ini akan efektif atau tidak kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang harus segera dipastikan begitu nanti perpres ini akan keluar Bang? Ya prinsipnya begitu perpres ini keluar, jangan lagi mengulangi apa proses perizinan sebelumnya gitu. Itu prinsipnya. Harus ada pembedanya. Kalau sebelumnya sulit, dengan perpres ini mestinya harus lebih mudah. Lebih mudah. Tentu saja tetap harus mengindahkan prinsip-prinsip dasarnya gitu kan. Tidak boleh juga serampangan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, prinsipnya harus lebih mudah. Jadi kalau misalnya perpres ini, kalau perpres ini
hanya ada kata menyederhanakan, tapi prakteknya tidak sederhana, tidak efektif. Tidak, ya bukan tidak efektif. Buat apa? Gitu. Tidak usah diubah. Tidak usah diubah, gitu kan. Sekarang kan kalau kita simak pernyataan dari KWI sama PGI, pada dasarnya mereka itu gembira sekali. Tapi kegembiraan mereka itu tetap masih menunggu fakta yang akan datang, gitu kan. Dengan kewaspadaan. Tetap masih koma itu kan. Dia belum titik. Maka itu kita minta, terutama nanti pemerintahan Pak Prabowo ya, tolonglah. Kalau ini masih tetap menjadi kendala ke depan, bagaimana negara ini bisa maju? Bagaimana kita bisa meningkatkan demokrasi kita kan? Di negara lain tidak lagi bicara tentang IMB mempersulit, nggak ada. Sekarang orang berpikir bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana orang bisa lebih sejahtera? Tidak lagi berkutat dalam soal mengurus izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Karena gitu, sebetulnya kemudahan beribadah kan juga bagian dari aspek mendukung pembangunan manusianya, pasti, Bang. Pasti. Itu kalau kan dasarnya. Kalau semua orang beriman, orang semua taat beragama, nggak akan nyolong. Tidak akan nyolong, tidak tidak korupsi. Udah pasti negaranya akan cepat maju. Dan itulah sebetulnya salah satu tujuan, katakan, orang beribadah. Betul. Menjauhkan diri dari prinsip-prinsip kejahatan. Kan begitu kan. Jadi kita harap apa yang kita sampaikan di tempat ini, Bang, bisa menyumbangkan juga bagi kesetaraan kebebasan beragama, supaya benar-benar sila pertama kita masih ketuhanan yang Maha Esa. Begitu, terutama ya, makin jauh dari perbuatan koruptor. Oke. Kita aminkan itu, Bang Elman Saragi. Terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, ke depan jika aturan baru, peraturan presiden akan diterbitkan, tentu akan memangkas birokrasi dalam proses pendirian tempat ibadah. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut lebih tegas untuk mengawal aturan itu agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengangkanginya. Jangan lagi izin mendirikan tempat ibadah dijadikan komoditas politik. Pemerintah dari pusat sampai daerah diharapkan bisa memberi pelayanan yang baik dan setara tanpa diskriminasi untuk semua umat beragama. Karena hanya dengan kebebasan beragama, Indonesia akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan adil bagi semua pemeluk agamanya. Saya Leonard Samosi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.